ngomong-ngomong soal siomay, katanya di Jambi ada siomay yang enak, siomay gerobak coklat. Namanya siomay Kang Deden. Mereka mangkal setiap hari di sekitaran Jalan Sumantri Brojonegoro dengan beberapa armada yang bergantian. Jadi biaya penasaran nih, teman-teman di Instagram pada bilang, biaya cobain dong siomay Kang Deden. Oke, hari ini kita cobain. Sebelum kalian nonton, pastikan dulu kalian sudah subscribe, like, dan jangan lupa komen. Dengan Biay, hari ini Biay mau jalan-jalan icip siomay, katanya di pinggir jalan, tapi kenapa Biay nyasar ke sini ya? Yuk kita lihat siomaynya, siomaynya di depan kok. Nah itu dia siomaynya, jadi kita ini sekarang lagi berada di kawasan Sumantri Brojonegoro alias di Simpang Pule kalau orang bilang, di seberang Swiss Bell. Ada siomay yang suka nangkring di sini dan katanya di sini siomaynya enak. Beneran nggak enak? Kita cobain yuk. Yuk. Oke. Ini siomay apa sih? Siomay Kang Deden namanya. Siomay Bandung dong. Jadi namanya itu, nama yang punya itu Kang Deden. Cuma ini yang jualan di sini siomaynya tuh ternyata gerobaknya itu memang warnanya coklat semua, tapi berganti-ganti yang jaga gitu. Maksudnya gerobak dan yang jaganya, jadi nanti sip-sipan. Kalau habis ganti lagi yang lain. Juga asli Bandung. Oh iya, asli Bandung. Kemarin kita tuh sempat ngobrol sama yang Kang Adit itu ya, tapi dia udah pulang kampung. Sekarang kita sama, nggak tahu namanya siapa, nanti kita kenal. Rp12.000, 7 potong campur Rp12.000. Tapi ada yang kehabisan, ada yang kehabisan. Oke. Bawa ah, bawa sendiri ya. Satu ah. Yuk, 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 yuk. Kita duduk di depan rumah saya. Oh, asuh, rumah saya gile. Duduk sini dulu. Buka masker dulu. Rumah baru. Iya, rumah baru nih. Matching kan masker sama baju juga hijau-hijau. Yuk, kita cobain siomay yang satu mangkoknya. Tadi harganya berapa? Ayo, Rp12.000. Jadi di dalam ini ada 7 macam. Kalian bisa pilih. Kalau misalnya nggak suka varian yang lain, siomaynya aja juga boleh. Yang penting isinya 7 dan satu piringnya harganya Rp12.000. Kita coba yang pertama parenya dulu ya. Ya parenya ini ada isi siomaynya kan tadi kan? Ya. Tapi dia terlepas dari induknya. Dan dia ada satu telur ya, telurnya itu udah dibelah. Kita cobain dulu yang parenya. Tapi ini sebenarnya mana sih itunya, siomay dalam parenya tadi? Udah terpisah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kuahnya itu dia ini yang kayak di blender gitu mau siomaynya. Dia kental dan bongkah-bongkahan kacangnya tuh kalian nemuinnya tuh kayak cuman sedikit aja. Nah, kita cobain siomaynya ya. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pas lihat, karena siomaynya itu terlalu kayak yang sat banget gitu, sempat underestimate, ini pasti keras deh, tapi ternyata enggak. Lembut. Nah. Bener ya kata teman-teman, di sini siomaynya enak. Ini kentangnya nih kalian lihat. Kita rebus loh. Nah kalau misalnya dibungkus bawa pulang itu biasanya kuahnya itu dipisah dari siomaynya. Dibungkusan pakai bungkus kertas itu, kuahnya dibungkus lagi pakai bungkusan plastik. Hmm.
Misalnya kalau misalnya biaya pesen somay itu suka yang tahunya. Tahunya ini tahu rebus. Tapi tadi ada juga kan tahu yang itu ya, tahu gorengnya, tahu coklatnya ya. Kalau ini tuh dapatnya tahunya yang rebus gini. Nah, jadi mereka ini bukanya dari jam 8. Bukan buka ya. Jadi mereka tuh ngetem di sini mulai dari jam 8. Terus mereka tuker-tukeran karena ada 4 gerobak. Kalau misalnya ini udah habis, enggak udah habis juga. Biasanya katanya maksimal 2 jam lah. Kalau 2 jam habis itu yang ngetem yang pertama itu jalan, yang datang gantiin gitu. Nah, kadang-kadang tuh kayak yang jam 9 itu enggak ketemu. Kemarin kan kita udah kehabisan ya. Nah, itu mungkin karena kita miss aja. Karena kalau misalnya yang ini udah habis, tahu-tahu yang si yang lainnya itu belum datang. Nah, bisa juga kalau misalnya yang satunya tadi udah datang kayak yang tadi tuh, ya kan? Nah, karena emang udah jatahnya, yang ngetemnya jalan. Terus yang datang gantiin deh gitu. Tapi jangan harap kalau siang-siang kayaknya siang-siang enggak bakal ketemu lagi deh. Ya, kemarin kita jam 9 ya? Apa kita kemarin miss aja ya? Emang udah habis. Udah selesai makan somaynya. Sekarang sesi bayar-bayar. Bayar yuk. Kang, sudah. Ya. Tadi 2 piring. Ya. Terus kita mau bungkus 1. Bungkus. Dipisah ya. Kacangnya. Terus 1 lagi makan di sini setengah porsi aja. Bisa nggak tahu sama somaynya? Nambah. Makan dulu. Iya, makan dulu. Makan sama yang bungkusin. Iya, nambah. Pakai apa ini? Iya, nambah. Setengah porsi ya? Iya, setengah porsi. Tahu somay. Tahu somay ya? Tahu somay aja. Jadi berapa tuh sama bungkus 1? Makan 3 ya? 3. Yang bungkus 1, 48. Mm-mm. 48 sama... Oh, makan tadi 2. Bungkus 1. Oh, jadi 36. 36. Tambah? 36 tambah 6.000. 6.000. Jadi 42 ya. Ini, Kang. 42. Ya, udahan dulu ya sesi somay Kang Deden kali ini. Jangan lupa mampir-mampir ke Jambi TV setiap jam 4:30 sore setiap hari. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dadah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.